Halo teman-teman Palopo Insight, kembali lagi dengan Palopo Insight, channel jalan-jalan nomor satu di Palopo. Cuy, sekarang kita berada di Camping Ground Honairangga di Toraja. Kita tibanya malam. Ini penampakan tenda kita. Besok pagi kita review pemandangan di sini, camping ground di sini. Ini kita lagi makan malam, masak ikan kaleng, sarden. Selamat pagi dari Honairangga, camping ground terbaik di Toraja Utara. Ini viewnya pagi-pagi. Di sana itu Gunung Sesean, teman-teman. Kabutnya sudah naik. Di kanan itu awannya sangat bagus. Ini Honairangga ini dekat dengan Lolai Lempe, Tongkonan Lempe. Nah, di atas itu camping ground juga. Bawah ini camping ground juga, jadi di setiap area camping itu ada gazebo buat antisipasi kalau kehujanan, dan tempat santai buat tamu-tamu yang datang siang. Nanti kita review tempat campingnya, tempat pasang tendanya. Nah, ini di depan camping groundnya. Caranya untuk kesini teman-teman sangat dekat dengan Tongkonan Lempe, Lolai. Hanya sekitar 100 meteran dari Lempe, Lolai. Nah, ini camping ground yang bagian atas. Banyak yang pasang tenda. Begini suasananya, view-nya ketika siang. Nah, di sini juga ada kotek yang disediakan. Ini musola buat yang muslim yang ingin sholat. Nah, ini kotek untuk semalam di sini 350.000. Yang model begini ada dua buat yang ingin camping. Yang ingin camping cukup bayar Rp25.000 saja per orang. Di sini juga disewakan tenda, teman-teman. Tapi baiknya bawa tenda sendiri. Di sana itu camping ground juga. Viewnya di sini sejuk dan sangat dingin kalau malam. Nah, buat yang ingin jalan-jalan atau ada acara kantor, di sini kalian bisa sewa satu rumah. Harganya ini 1 jutaan lebih. Buat yang ingin sensasi tidur di tongkonan, ini harganya 3,5, bisa muat 4 orang. Di sini area parkir, teman-teman. Nah, kalau yang ini rumah adat, wajib dipunyai semua orang-orang Toraja.
Nah, lanjut kita review camping groundnya. Kita turun di bawah sini. Di sini viewnya tidak kalah bagus, teman-teman, dibanding yang di atas tadi. Nah, di setiap tempat untuk pasang tenda itu sudah dilapisi dengan kulit-kulit kayu. Atau bambu yang dibelah-belah biar tendanya aman, jadi jika air hujan turun tidak tergenang. Di sini tangga menuju ke area camping yang lain. Di sini view-nya bukit, teman-teman. Di sini bisa pasang 3 tenda buat yang rame-rame datangnya. Tapi di sini gak ada awan. Di atas ada gazebo. Jadi honai rangga ini sangat bersih, teman-teman. Gak usah khawatir ada sampah. Jadi jika kalian datang ke sini, kalian juga harus patuhi peraturan, jangan buang sampah sembarangan. Dan buat kalian yang ingin jalan-jalan, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan lupa vaksin. Ini view-nya, teman-teman. Area paling bawah camping ground Honai Rangga. Jadi jika teman-teman ingin ke sini, jangan lupa untuk reservasi. Untuk nomor reservasi silakan cek di deskripsi. Sebaiknya reservasi, kalau on the spot takutnya gak kebagian tempat. Let's go, kita sarapan. Seperti tadi malam, kita sarapannya mie, nasi sama sarden. Sederhana tapi terasa mewah, teman-teman. View-nya keren. Oke, teman-teman, follow Po Insight. Sampai di sini dulu vlog kita di Honai Rangga Camping Ground di Toraja. Jangan lupa untuk subscribe channel Balapo Insight, share ke media sosial kalian, paksa teman-teman kalian buat nonton. See you di next vlog berikutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin. I'll see you Balapo Insight.